Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersama saya insya-Allah hari ini Muhammad Khairi bin Kamaluddin. Insya-Allah hari ini saya akan menemubual satu topik berkaitan tentang lelaki berlagak seperti perempuan. Ha, rare kan tajuk ni kan? Okey. Okey, bersama saya saya ingin memperkenalkan panel saya pada malam ini iaitu Dr. Muhammad Ramzi bin Zakaria, berpendidikan Diploma Syariah dan Undang-Undang, QIPSAS, BA Pengajian Islam Syariah, UKM, Diploma Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam, UKM, Master Undang-Undang UKM, PhD Undang-Undang UKM. Ha, bekerja sebagai pensyarah di Kolej Pengajian Islam Johor dan seorang peguam syari'i. Betul ya, Dr. Ramzi? Okey, betul. Okey, sihat Dr. Ramzi? Alhamdulillah, sihat. Okey, baik Dr. Ramzi. Saya ada, kita mulakan topik ini dengan soalan saya yang pertama, iaitu bagaimanakah ciri-ciri seorang lelaki berlagak seperti perempuan? Apa definisinya? Okey, terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum. Okey, terlebih dahulu, sebelum kita pergi kupas pada ciri-ciri untuk menentukan lelaki berlagak seperti perempuan ini, kita kena tahu definisi tersebut. Setiap definisi tersebut, seperti mana kita tahu, lelaki berlagak seperti perempuan ni, sebenarnya dari segi konsep perundangan, itu istilah dari segi konsep perundangan lah. Tapi dari segi istilah biasanya digunakan lelaki berlagak seperti perempuan yang selalu masyarakat gunakan adalah maknya. Kalau perkataan moden ni adalah transgender lelaki lah. Okay, maknya dengan transgender lelaki ni lebih kurang maksudnya sama, iaitu mereka ni celaruk dengan gender mereka. Gender ni maksudnya dari segi jantina mereka. Okay, jantina mereka adakah lelaki atau perempuan. Okay, kebanyakan mereka ni rasa jiwa mereka ni perempuan dan mereka rasa jasad yang mereka duduk tu adalah jasad yang salah lah. Jadi mereka rasa selesa dengan jiwa mereka seorang perempuan, jadi tersasar atau tersilang. Tersalah masuk ke jasad yang salah lah, lebih kurang gitulah. Okay, dan manakala dari segi lelaki lembut, pondan dan bapuk ni, dia ni adalah istilah yang mungkin masyarakat tidak faham, tapi masyarakat masih menggunakan memanggil mereka ni segi pondan. Ada juga setengah masyarakat memanggil golongan ni pondan, lelaki lembut, ada juga segi bapuk. Tapi ketiga-tiga ini adalah istilah yang lebih kurang sama. Dan mereka ni tidak terjerumus pada macam maknya lah, maknya ataupun sarjana lelaki. Mereka masih berpakaian seperti lelaki, tapi sifat mereka seperti perempuan lah. Maksudnya mereka ni macam seolah sifat keibuan atau kebapaan dan juga segi belayannya, kasih sayangnya seperti perempuan. Okay. Terus kita pada ciri-ciri tadi soalan yang diutarakan oleh Dr. Khairi. Ciri-ciri untuk menentukan lelaki berlagak seperempuan ni ada dua ciri untuk tentukan. Pertama dari segi pemakaian dia. Kebanyakan kalau kita nampak pemakaian tu seseorang itu berpakaian seperti perempuan, contoh lelaki itu berpakaian perempuan, jadi kita rasa itu dia adalah salah satu perbuatan yang melanggar fitrah manusia lah. Okey, jadi perbuatan apabila dia berpakaian seperti perempuan, maka automatik kita akan kategorikan dia sebagai maknya, ataupun kita kategorikan dia sebagai lelaki berlagak seperti perempuan. Okey, pemakaian ni boleh terbagi kepada beberapa ciri. Pertama sekali segi pakaian yang dipakai, sama ada pakaian luaran ataupun dalaman. Kalau dalaman ni seperti pakaian dalaman perempuan lah. Okey, dan segi pakaian luar tu seperti pakaian perempuan yang kita nampak kalau macam kain batik tu, kalau lelaki pakai seperti macam kain pelekat itu tidak jadi masalah. Tetapi kain batik yang ditukarkan, okey, yang ditukarkan seperti pakaian seperti perempuan, itu dah istilah sebagai apa ni, pakaian perempuan. Jadi itulah bertentangan dengan syarak lah. Okay, ini pun telah jelaskan dalam surah Nisa. Juga ada hadis pun, kita tahu kan, hadis ada Rasulullah pun ada menyatakan daripada kalau lelaki yang berlagak seperti perempuan ini adalah salah satu perbuatan yang dilaknat. Okay. Yang kedua, ciri kedua dari segi berlagak. Berlagak ni kita jelas dari segi perbuatan sifat dia. Atau perbuatan atau sifat dia lah. Sifat kelembutan. Sifat dari segi percakapan dia, tutur kata. Okay. Dalam hadis Bukhari pun menyatakan begitu. Kalau ada
percakapan, pertuturan ataupun lenggak-lenggok dia menunjukkan keperempuanan, maka itulah salah satu tasyabuh. Tasyabuh yang menunjukkan perbuatan yang dilarang dalam Islam itu sendirilah. Maksudnya perbuatan yang menunjukkan ciri-ciri yang menjurus kepada perbuatan belagak seperti perempuan itu sendiri. Okey, Dr. Ramzi, saya ada satu, tiba-tiba saya terfikir satu soalan. Mungkin Dr. Ramzi ada, dah buat kajian, mana membual. Apakah mungkin faktor-faktor mereka menjadi sedemikian? Maknanya lelaki belagak seperti perempuan. Mungkin ada Dr. Ramzi boleh terangkan apakah mungkin faktornya? Okey, faktor-faktor yang menyebabkan mereka terjebak dengan perbuatan itu maknyah ataupun belagak seperti perempuan ini, kebanyakan mereka terpengaruh dengan kawan-kawan lah salah satunya. Okey, punca terpengaruh pada kawan-kawan ini adalah disebabkan berlaku permasalahan apa ni, keluarga lah. Soalnya pergolakan rumah tangga di antara ibu bapa mereka. Jadi di situ mereka tidak ada ruang ataupun ruang kasih sayang daripada ibu bapa, yang menyebabkan mereka terpengaruh dengan kawan-kawan itu sendiri, yang mereka dan kawan-kawan itu sendiri pun mereka mungkin tersalah pilih, dan mereka mudah terjebak terjebak dengan perbuatan atau sifat sifat-sifat yang sebeginilah. Jadi itu salah satu faktor. Faktor-faktor lain tu menyebabkan dari segi persekitaran, okay, persekitaran yang mereka terasa ataupun teringin untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyerupai perempuan. Kadang-kadang mereka mencuba dari segi pakaian, mereka rasa mereka cantik, mereka rasa mereka macam, yelah istilah macam orang ramai puji, bila dia pakai begini macam perempuan, ramai puji, jadi dia rasa seronok. Bila dia seronok, dia akan cuba yang lain dan menyebabkan mereka terjebak dengan dengan sifat keperempuanan ini. Okey. Baik, Dr. Ramzi. Boleh tak Dr. Ramzi terangkan bagaimana kedudukan Undang-Undang Jenayah Syariah berkaitan tentang isu ini? Okey, apabila disentuh berkaitan tentang lelaki belagak seperempuan, kita faham lelaki belagak seperempuan ini adalah salah satu kesalahan yang termaktub dalam perundangan Islam lah. Okey, ya, seperti mana kita tahu dalam perundangan Islam, hanya perundangan Islam hanya yang memperuntukkan kesalahan ini, tidak ada dalam kanun kesesaan. Sebab kita tahu kanun kesesaan hanya berkaitan tentang yang berkaitan dengan khalwat, berkaitan dengan liwat, khalwat dan segalanya lah. Tapi kalau dalam perundangan Islam istimewa sikit, dia ada kesalahan yang berlagak seperti perempuan atau istilah maknya. Dan penggunaan-penggunaan istilah ni berbeza. Kalau kita lihat dalam perundangan Islam, ada menggunakan pondan, ada menggunakan berlagak seperti perempuan, dan di sini kita dapat tidak keseragaman. Walaupun bagaimanapun, itu tetap jadi satu kesalahan lah yang termasuk dalam perundangan Islam. Okay, isu yang kita boleh dikatakan dalam perundangan Islam ni, kita kaitkan satu isu lah, okay, isu yang pada tahun 2015, iaitu kes Juzaili, okay, kes Juzaili bin Muhammad Khamis ni dan rakan-rakannya, yang di mana dia telah memperjuangkan hak mereka. Okay, dia telah disampaikan bahawa Syed 66, enakmen jenayah syariah Negeri Sembilan. Okay, dan mereka disabitkan kesalahan tersebut, dan dan mereka rasa macam mereka merasai peruntukan tersebut adalah salah satu peruntukan yang bercanggah dengan lembaga persekutuan. Jadi mereka membuat rayuan ke mahkamah tinggi, sehingga kita lihat sehingga kes ini telah lanjut sampai ke mahkamah persekutuan. Inilah salah satu kes yang mencabar mencabar undang-undang dari segi perundangan Islam lah, yang mereka memperjuangkan hak-hak mereka untuk dibela lah. Istilah mereka ni rasa kesalahan ini, kesalahan yang dinyatakan dalam perundangan ini adalah salah satu kesalahan yang bertentangan dengan hak mereka. Okay, mereka ingin hak mereka ni sama rata seperti hak-hak yang lain lah. Seperti macam kita sekarang, kita sebagai lelaki dan perempuan mesti ada hak. Jadi mereka pun nak hak begitu. Okay? Itu isu antara isu Juzaili. Dan akhirnya mahkamah persekutuan menolak rayuan mereka bahawa Syed 66 ini tidak bertentangan dengan pelbagai tuan. Itu salah satu isu yang kita katakan isu yang hangat, okay, ketika tahun 2015 lah, di mana mereka memperjuangkan hak mereka di Malaysia. Dan kita nampak peruntukan-peruntukan Islam ni adalah salah satu alternatif lah, alternatif kerajaan untuk tengah saat ini lebih berkuasa. Okay. Namun ada permasalahan sikit lah menyebabkan kesalahan ini masih berulang, masih tidak dapat diatasi.
Okay, walaupun kita nampak dalam peruntukan peruntukan syariah di mana negeri-negeri dalam peruntukan kesalahan syariah ni bagi lelaki bagi perempuan ni yang khusus. Kepada tuju pada lelaki lah. Hanya beberapa negeri yang tuju kepada perempuan. Dia ada lelaki belagak seperempuan dan juga perempuan belagak seperempuan lelaki. Hanya tiga negeri je. Yang lain tu semua lelaki belagak seperempuan. Dan peruntukan ini ada beberapa sabitan yang berbeza juga dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh apa ni? Persekutuan lah. Di mana negeri hanya hanya dibenarkan tidak melebihi tiga tahun, tidak lebih 3 tahun penjara, RM5,000 dan juga tidak lebih 6 kali sebatan lah. Itu sahajalah. Okey, Dr. Ramzi, boleh tak saya tahu apakah kata cadangan ataupun solusi supaya dapat membendung gejala lelaki berpakaian ataupun berlagak seperti perempuan ni? Okey, apabila kita nampak lelaki berlagak seperti perempuan ni, kita pelbagai cara dan cadangan yang perlu kita atasi lah supaya isu ini tidak menjadi berluasa dan tidak berterusan. Dan antara cadangan-cadangan saya, sebenarnya banyak cadangan, tapi antara cadangan yang saya dapat simpulkan, yang saya dapat ringkaskan, antara segi dari segi perundangan. Kita dapat dari segi perundangan, segi undang-undang substantif lah, di mana terma-terma yang terkandung dalam peruntukan undang-undang tu perlu dilihat semula, perlu dipertambahbaikan supaya terma itu ditafsirkan dengan jelas. Contoh macam tadi dah saya kata dari segi istilah pemakaian, istilah belagak. Sebenarnya istilah-istilah ini tidak begitu jelas dalam perundangan Islam, dalam peruntukan tersebut, kerana kerana kebanyakan pihak perundangan antara pihak perundangan atau penguasa memetafsirkan tersebut menggunakan pemahaman mereka. Jadi ini menjadi kesukaran dan berlaku permasalahan di antara kedua-dua pihak tersebutlah. Okey. Di samping itu juga pihak hakim, okey, hakim ni kita tahu dia punya tanggungjawab, dia punya kebijaksanaan. Jadi mereka ni berhak untuk mentafsirkan istilah-istilah yang lebih khusus, yang lebih jelas. Okey. Jadi apabila ada tafsiran yang khusus, yang jelas, dia akan memudahkan pihak perundangan mentafsirkan tersebut berdasarkan tafsiran hakim tersebut, dan ini boleh mengikat, okey, mengikat putusan yang akan datang. Maknalah dia menjadi hujah, okey, hujah ataupun alasan bagi mengukuhkan bagi mengukuhkan dalam sesuatu persabitan kesalahan tersebutlah. Dan lain dari segi hukuman, kita nampak persabitan hukuman yang begitu kita nak kata relevan, kuranglah bagi saya, kurang relevan. Jadi dia perlu dipertambahbaikkanlah kerana hukuman yang sedia ada tu memudahkan ataupun macam memudahkan mereka bayar dari segi denda yang yang sedia ada. Seperti mana kita tahu ada yang negeri yang memutuskan tidak melebihi RM1,000, ada yang negeri tidak melebihi RM500 atau RM600. Itu ini menunjukkan denda yang sedia ada ni seolah-olah bagi saya seolah-olah dia tidak memberi impak positif, malah dia memberi impak negatif. Sebab banyak kes-kes berulang yang berlaku yang saya dapat maksudnya saya dapat daripada temubual daripada pihak-pihak berkuasa lah, di mana kes-kes banyak berlaku macam berulang-ulang orang yang sama. Okey, dari segi cadangan yang lain, dari segi pihak berkuasa, kita tahu berkuasa ni pun salah satu pihak yang bertanggungjawab melaksanakan tugasan tersebut, dan mereka ada memainkan peranan penting dalam melaksanakan tugasan ini. Jadi kebanyakan pihak berkuasa ini, kebanyakan mereka kekurangan dari segi infrastruktur, dari segi dari segi keselamatan kebajikan mereka pun kurang dijaga. Jadi ini menyebabkan salah satu masalah mereka sukar untuk menjalankan tugas tersebut. Okey, lain-lain lagi dari segi sokongan dari segi masyarakat, ibu bapa, NGO, di mana kita nampak mereka ni kurang diberi perhatian, malah mereka disisihkan oleh masyarakat ataupun ibu bapa. Sepatutnya kita sebagai masyarakat atau ibu bapa memberi ruang kepada mereka. Beruang ni maksudnya bukan kita sokong dengan perbuatan apa yang mereka lakukan, tetapi beri ruang untuk mereka untuk memperbaiki diri. Dan kebanyakan mereka sebenarnya hakikatnya
yang asalnya mereka ni dibuang kerja ataupun tidak diterima oleh majikan ataupun syarikat, mana-mana syarikat ke, ataupun tempat kerja, menyebabkan mereka terasa tersisih lah kerana sifat mereka yang terlalu lembut, kerana mereka sifat yang orang kata istilah, boleh cakap istilah jijik lah orang kata, yang menyebabkan ramai pihak-pihak dari segi syarikat tidak menerimanya sebab sifat mereka gini, beginilah. Jadi ini kesukaranlah kepada mereka untuk menyari hidup, dan mereka mengambil alternatif untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarat tersebut. Okey, begitu dengan yang lainlah. Yang lain banyak lagi macam segi counselling. Okey, kita tahu counselling kita perlukan ada satu pusat counselling yang khusus untuk mereka yang dapat menyentuh jiwa mereka supaya dapat kembali kepada pangkal jalan. Ini pun salah satu alternatif lah. Dari segi pendidikan pun perlu diterapkan. Dari segi pendidikan ni diterapkan maksudnya kita ambil unsur-unsur ilmu gender tu dimasukkan dalam ilmu Islam sendiri di sekolah agama supaya dapat diterapkan, supaya para pelajar ni umur dalam kurungan 10 tahun tu dapat membezakan antara yang mana yang baik, mana yang buruk. Itulah salah satu perkongsian lah daripada saya, itulah candangan saya lah. Wah, satu penjelasan yang baik daripada Dr. Ramzi. Okey, maka saya dapat simpulkan bahawa mereka ini perlu dibantu sebenarnya. Mereka perlu diberi tunjuk ajar ataupun diberikan nasihat ataupun ialah kita bantu, jangan kita sisihkan mereka. Sebab mungkin kita melihat di luar mereka disisihkan ataupun asyik kena kecam aja. Sepatutnya kita bagi nasihat, bagi tunjuk ajar, tunjukkan jalan yang betul. Betul, betul. Ya, Dr. Ramzi? Betul. Okey, maka selamat sampai sini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ramzi atas perkongsian yang baik. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.